Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Buletin iNews Siang. Pemirsa, turnamen bola basket bergengsi Indonesia Basketball League IBL terus bergulir. Memasuki seri kelima, klub-klub bola basket elit Indonesia kembali berlaga di Surabaya, Jawa Timur. Laga dibuka dengan pertandingan antar klub Pelita Jaya melawan Satya Wacana Salatiga. Di Stadion Development Basketball League atau DBL Arena Surabaya, laga seri kelima turnamen bola basket Indonesia Basketball League kembali bergulir. Turnamen kali ini diikuti lebih dari 10 klub bola basket papan atas tanah air. Laga pembuka menampilkan pertandingan antara klub Pelita Jaya melawan Satya Wacana Salatiga. Kedua tim bersaing ketat dengan tempo bermain cepat. Hingga turun minum, Pelita Jaya menang tipis memimpin pertandingan. Laga ditutup kemenangan Pelita Jaya dengan skor 97-65. Laga kedua, giliran klub BSB Hang Tuah melawan NSH Jakarta yang menguasai arena. Kedua tim saling susul hingga peluit panjang mengakhiri pertandingan dengan skor 76-66 untuk kemenangan BSB Hang Tuah. Pertandingannya sangat seru, terus skornya tuh imbang gitu loh, kejar-kejaran, jadi seru banget. Musim ini turnamen IBL Surabaya masih akan berlangsung hingga final Jumat mendatang. IBL 2018 akan berlanjut sebanyak 8 seri dengan menggelar tur di dua kota yaitu Solo Jawa Tengah dan Cirebon Jawa Barat. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan.